Orang kafir itu. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya akan Allah timpakan kepada mereka itu bagaikan 1000 tahun menurut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tidak berpanjang kalam, udah jelas. Ni walimah. Al-malwa. Jadi di situ ada kata, ada apa, peribahasa walimah itu ada memiliki makna yang pertama adalah perkumpulan, ya. Perkumpulan antara mempelai pria dan wanita. Makanya kalau lagi walimah itu pengantin ada dua di situ, ya. Lalu yang keduanya mengandung makna itu hidangan. Ya, hidangan sebagai wujud kebahagiaan. Bagian juga kita.